Halo semuanya, balik lagi di Kolektor Handphone. Kali ini saya mau jual HP jadul lagi, HP normal ya. Cuman biasa sinyal nggak dites atau anggap nggak ada sinyal. Jadi HP yang saya jual itu hanya untuk koleksi, nostalgiaan buat musikan. Bukan untuk telepon dan SMS. Buat yang minat, konfirmasi di nomor WA yang tertulis di bawah ini ya. Konfirmasi dulu HP apa yang mau dibeli. Ntar WA dulu, terus kalau udah deal harganya pembayarannya lewat Shopee atau Tokopedia. Jadi saya nggak pajang barang di toko Shopee atau Tokopedia ya. Cuman buat transaksi check out aja. Oke, yang pertama langsung aja Nokia. Siapa ya? Nokia 1110i. Oh, masih mantap. No, layar masih bening ya. Casing juga masih mulus. Sekarang jam 9 tepat. Oh, jam bisa jam bicara ya. Saya jual 75.000 HP sama baterai. Terus ada lagi. Nokia 3100. Apa dek? Masih mulus ya. Ini biasanya yang sukanya ringtone-nya ini. Getarnya masih kuat ya. Saya jual 100.000 aja. Terus ada Sony Ericsson tipe K618. Ini juga masih ya lumayan mulus. Saya jual 100.000 aja HP sama baterai. Terus ada lagi ini. Nokia 3110 klasik. Ini juga masih orian juga ini casingnya, masih mulus, lumayan lah. Buat musikan juga bagus ini. Saya jual 100.000 aja. Ini semuanya fungsi ya, kecuali sinyal. Terus ada lagi. Ada Nokia 6303. Nah, ini cakep nih HP-nya ya. Masih mulus. Ini saya jual 150.000. HP sama baterai. Terus ada lagi Nokia 6300. Kondisi juga masih ori ini, casingnya masih mulus. LCD-nya juga masih bening, nggak kerut. Saya jual 150.000. Ini casingnya besi ya.
ngunci. Terus ada lagi Nokia 6120 klasik. Masih mulus lah ya. Masih lumayan. Hitungannya sih mulus lah, tapi jadul. Ini saya jual 150.000. Semua yang saya jual HP sama baterai aja, tanpa casan. Casan cari sendiri kalau nggak punya. Ini ada Nokia Express Music 5130. Masih mulus ya, masih ori casingnya. Tuh masih ada tutup memorinya nih. Banyak kan tutup memori pada hilang, ini masih ada. Port-portnya ini juga masih ada nih. Saya jual 150.000 aja. Terus ada lagi siapa? Nokia 6680. Kondisi masih mulus ini. Kondisi masih mulus ya. Bonus harkesnya juga ini sekalian. Saya jual 150.000. Terus ada lagi, ada Nokia 8210. Layar masih bening ya. Ini saya jual 150.000 aja. Keren nih, 150.000. Mulus ya. Terus ada lagi Sony Ericsson, tipenya W910. Ini keren ya. Saya jual ini keren, 250.000. Terus ada lagi Sony Ericsson, tipe W apa ya? Bentar. W302. Ini HP jarang ada ini. Kondisi masih mulus. Saya jual ini 200.000 aja. Terus ada lagi Sony Ericsson,
Tipenya K770 Cybershot ya. Ini cakep nih HP-nya. No, masih bagus ya. Casingnya masih ori warna ungu. Saya jual ini 200 ribu aja. Terus ada lagi, ada BlackBerry. BlackBerry apa? BlackBerry apa ini? BlackBerry Q. Iya. Masih ada mulus ya. Ada tes. Kondisi masih mulus. Sentuh juga masih jalan. Bonus sarkesnya. Bonusin harkesnya nih. Saya jual 150.000 aja. Ini internalnya udah gede loh, 6 giga ini. Mau udah 6 giga aja kan? Mantap. Aduh, terus ada lagi BlackBerry H5. H5 H10. Ini lebih bagus lagi nih, layar udah Super AMOLED. Kondisi mulus. Ini tutupnya baru nih. Masih putih banget lah. Sentuh masih normal semua ya. Saya jual ini 250.000. Terus ada lagi nih Motorola C118. Nyala nggak ya? Tadi baterainya habis. Masih segel ya, ini GSM ya, bukan CDMA. Nyala, keren. Waduh. Kero-keropi. Oh, masih bisa. Nah, lumayan nih buat koleksi nih. Warnanya biru lagi cakep. Saya jual 100 ribu aja ini ya. HP sama baterai. Terus ada lagi nih Nokia 5310 Ribbon. Oh, masih mulus. Masih kinclong banget ya. Putihnya masih bersih, masih ori ini. Ini bukan yang KW ya, versi KW ya, ini versi originalnya. Ini dual speaker, suaranya kencang nih. Buat radio juga bisa. Minat masyarakat untuk hadir. Masih mulus. Ini saya jual 250.000. Ya, anggap aja like new ya, kondisi baru. Cuman bekas lah, anggap aja jual bekas ya. Kalau baru harganya mahal. Jual bekas aja. 250.000. Monggo, bejarin diborong. Makasih, salam kolektor handphone.